Okay. Selamat pagi bosku, hanya di Kapten Audio bosku. Oke, kali ini saya akan mereview speaker audio 7 tipe ZLX800A 1000 watt ini. Per satu speaker ini bosku ya, dilengkapi dengan DSP, Management Controller. Jadi pengaturannya lebih gampang sekali ini ya. Oke, selamat siang bosku, hanya di Kapten Audio. Oke, kali ini saya akan mereview speaker Audio 7 ZLX800A, produknya Audio 7 bosku. Kita balik. Dilengkapi dengan dua input, satu untuk mic, satu untuk musik. Jadi dilengkapi juga DSP controller. Jadi pengaturan suara ini bisa disetting untuk di hall, untuk di apa namanya flat, normal juga bisa. Tinggal diganti aja. Ya. Oke, saya akan coba habis ini ya bos ya, di video selanjutnya. Mantap. Mari kita coba di speaker Audio 7 ini ya, suaranya bagaimana. Saya coba dengan mixer ya. Testing. Mixernya pakai GT-Lab tipe 6BL ini bos, produknya RDW bos. Mantap. Testing, tes 1, 2, 2, 3, dicoba testing. Testing, tes 1, 2, 3, check sound, oke. Long 1 2 2 3, ini saya coba nggak pakai efek. Testing, tes 1 2 2 3, dicoba testing, oke. Long, tes 1 2 2 3, ini efeknya bisa dipendekin, oke. Tes 1 2 2 3, dicoba testing, oke. Best recommend bos, hanya di Kapten Audio, produknya Audio 7 ada di sini. Joss.